29 pemain timnas Indonesia untuk TC Turki, Justin Hubner debut, Nadia dan Lili Pali tak dibawa ke Piala Asia 2023. PSSI resmi mengumumkan 29 nama pemain timnas Indonesia untuk TC Turki sebagai persiapan Piala Asia 2023. Timnas Indonesia akan membawa 29 pemain untuk TC Turki. Sebenarnya awalnya pasukan Garuda akan berkekuatan 30 nama pemain. Akan tetapi Rahmat Irianto dikonfirmasi cedera sehingga tidak dibawa. TC direncanakan digelar pada 20 Desember 2023 hingga 6 Januari 2024. Kemudian tim ini langsung beranjak menuju Qatar untuk persiapan Piala Asia 2023 yang akan digelar pada 12 Januari sampai dengan 10 Februari 2024. Pemain yang bermain di Liga 1 sudah bisa berkumpul semua karena kompetisi jeda hingga awal Februari 2024. Kata manajer Timnas Indonesia Sumarji dilansir dari PSSI. Selain itu juga mereka akan menjalani beberapa rangkaian uji coba. Pada tanggal 2 dan 5 Januari 2024 melawan Libya di Antalya, kemudian tanggal 9 Januari melawan Iran di Qatar di lapangan latihan Iran pukul 20.30. Para pemain yang dipanggil, beberapa di antaranya sudah mengikuti kualifikasi Piala Dunia 2024 di Irak dan Filipina sebelumnya. Nama baru Justin Hubner yang sudah menjadi WNI pun langsung dipanggil. Hanya Rahmat Irianto yang mengalami cedera dan tak ada pemain pengganti, tambahnya. Dari nama-nama yang dipanggil, kejutan terjadi di posisi penjaga gawang karena Nadeo Argawinata tidak ikut dibawa. Kemungkinan performa dia saat melawan Irak jadi pertimbangan Shin Tae-yong. Di sisi lain, si kembar PSM Makassar, Yance dan Yakob Sayuri comeback lagi dipanggil Timnas Indonesia usai mengalami cedera. Lalu ada Ivar Jenner dan Marcelino yang juga baru sembuh dari cedera juga ikut dipanggil Shin Tae-yong. Sementara itu, penyerang Borneo FC yang digadang-gadang layak dipanggil untuk Piala Asia 2023, Stefano Lillipali juga tidak dibawa. Shin Tae-yong tetap kekeh mengandalkan penyerang-penyerang yang biasa dia panggil. Berikut daftar 29 pemain Timnas Indonesia TC Turki. Posisi kiper Syahrul Trisna, Persikabo, Muhammad Riyandi, Persi Solo, Hernando Ari, Persebaya, Surabaya. Pemain belakang Justin Hubner, Wolverhampton, M. Edo Febriansah, Persi Bandung, Wahyu Prasetyo, PSIS Semarang, Rizky Rido, Persija Jakarta, Jordi Amat, Johor Darul Takjim FC, Elkan Bagot, Ipswiton, Sandy Walls, Kavi Mislon, Sain Fatinama, Viking FK, Asnawi Mangku Alam, Jeongnam Dragons, Pratama Arhan, Tokyo Verdy. Pemain tengah, Sadi Ramdhani, Sabah FC, Maklok, Persi Bandung, Ricky Kambuaya, Dewa United, Witan Sulaiman, Persija Jakarta, Egi Maulana Fikri, Dewa United, Adam Alis, Borneo FC, Arkan Fikri, Arema FC, Yakob Sayuri, PSM Makassar, Yance Sayuri, PSM Makassar, Marcelino Ferdinand, KMSK Denj, dan Ivar Jenner, Yong Utrecht. Pemain depan, Hoki Caraka, PSS Sleman, Ramadan Sananta, Persi Solo, Dendi Sulistiawan, Bayangkara, Presisi FC, Dimas Derajat, Persikabo, dan Rafael Struik, Adodenhardt.